Assalamualaikum teman-teman. Selamat sejahtera, kita berjumpa lagi di acara kuis yang dimana pengetahuannya tentang game PlayStation. Inilah persembahan Anniversary Network Quiz Checkpoint PESBAT New Concept. Teman-teman, kita memasuki minggu yang ketiga, jadi mana pesertanya masih dari alumni ya Miniature Show 2013 sampai 2020. Mereka hadir lagi di acara kuis ini sebagai perayaan ulang tahun Anniversary Network yang ke-6. Mereka adalah, ini dia pesertanya, Ami Wan. Wih, Ami Wan, silakan langsung masuk ke podium. Ya, ini dia peserta yang kedua, Ami. Wow. Silakan. Iya. Dan satu peserta lagi yang akan mengikuti quiz checkpoint PESBAT untuk musim baru ini adalah ini dia, Kumuk. Kumuk itu adalah tutup muka. Iya. Kumuk, apakah Anda masih bisa mendengarkan saya? Masih. Oke, masih. Silakan ke podium 3. Dan ya pemirsa, inilah 3 peserta yang akan mengikuti quiz checkpoint PESBAT. Dan kita langsung saja memulai peraturan permainannya ya. Sebelum kita mulai permainannya, ya, di setiap satu episode-nya terdapat 3 babak dan plus 1 tambahan. Ya, yang pertama adalah tebak judul, yang kedua tebak soundtrack, yang ketiga adalah tebak platform game. Misal kalau game ini dirilis di PS berapa, 1, 2, 3, 4, PSP, PS Vita, atau PS5, ya mungkin ya. Terus ada satu babak tambahan yang dimana itu nanti pertanyaannya akan muncul ya. Mungkin nanti yang akan dipakai adalah pertanyaan tentang soundtrack, tebak soundtrack ya. Di antara 3 babak itu nanti akan dipakai dan akan keluar sebagai pertanyaan tambahan ya. Nilainya 30 poin jika terjadi seri ya, baik 2 peserta maupun 3 peserta. Otomatis nanti kalau si peserta yang nilainya paling rendah tidak bisa ikut ya, karena ini hanya berlaku yang skornya tertinggi dan seri itu di babak tambahan. Pemenang akan mendapatkan 1 unit PESBAT, dan inilah hadiah simbolis ya, karena PESBAT-nya belum ada. Dan tidak lupa juga ya, setiap episodenya ada babak trivia ya, dan ada lucky prize juga. Lucky prize ini bisa muncul di babak 1, bisa muncul di babak 2, dan bisa muncul di babak yang ketiga ya. Bisa muncul di semua babak ya. Tapi nanti lucky prize hanya akan ke 1, dan hadiahnya pun macam-macam, mulai dari elektronik ya, mainan, serta hal yang berhubungan dengan PS. Oke, okay. Dan kita akan segera mulai permainannya. Dan sebelum itu, kita lihat dulu pariwara yang berikut ini. Pemirsa, kembali lagi di Checkpoint PESBAT New Concept. Kita akan masuk ke babak pertama, yaitu adalah tebak judul game. Oke, ada 10 poin yang bisa kalian menangkan ya, setiap jawabannya betul. Namun hanya ada 3 tebakannya harus kalian tebak. Oke, okay. 3 tebakan itu judul gamenya dari platform PS saja. Oke, okay. Dari platform PS saja, tidak ada dari game lain. Ya, begitu juga tebak soundtrack. Siap? Kita akan mulai. Tebak judul game ini. Game ini bergenre
kekerasan dirilis di PS2 dan dibuat atau dipasarkan oleh perusahaan yang sama dengan game terkenalnya, yaitu game GTA San Andreas. Oke, silakan. Lima, empat, tiga, dua, satu. Ya, dribut. Oke, injakan. Menhan, betul. Menhan, bukan Menteri Pertahanan. Oke. A10, B0, C0. Ya. Kita akan masuk ke tebak game yang kedua. Game ini dirilis di PS3. Game ini adalah game yang terpopuler atau best selling game. Dirilis oleh Rockstar Games dan diluncurkan pada tahun 2013, tapi trailernya sudah ada tahun 2011. Yo, dan tahu game apa ini? Oke. Aming tuh. Ini GTA 5. Betul. Oke, betul sekali GTA 5. Sekarang kita masuk ke tebak game yang ketiga. Game ini bertemakan game simulasi. Game simulasi. Simulasi kehidupan. Dirilis oleh Electronic Arts. Ya. Yang berhubungannya dengan perkotaan. Oke, silakan Aming tuh. The Sims. The Sims, jawabannya betul. Sims atau The Sims saja. Dengan demikian babak pertama berakhir. Dan mari kita lihat skornya untuk sementara ini. Oke, A10, B20, C masih kosong. Tadi sempat perebut ya. Namun ya belum berhasil juga, ya kan? Iya, enggak apa-apa. Saya pengen main juga. Oke, pengen main juga. Main-main juga. Masih ada dua babak. Tebak soundtrack dan tebak platform game setelah yang berikut ini. Pemirsa, kembali lagi di kuis Checkpoint PS4 dan segera kita akan bermain di babak yang kedua, yaitu adalah tebak soundtrack. Pemirsa, ini dia babak soundtrack dan langsung saja kita akan bermain dengan nilai 20 poin setiap jawabannya betul. Dan wow, bunyi guys, buzzernya bunyi. Baik, karena buzzernya bunyi berarti akan ada lucky prize yang muncul sebentar lagi. Kira-kira apa hadiah yang sangat menggiurkan ini? Ini dia. Hadiah lucky prize. Sebuah jam tangan tanpa gelang. Persembahan kuis Checkpoint PS4. Oke, kalian lihat ya, di samping saya ini ada hadiah lucky prize, yaitu jam tangan raksasa ya. Oke, jam tangan ini tidak memiliki gelang. Ya, tapi namanya tetap jam tangan. Oke, siapapun bisa mendapatkannya jika berhasil menebak soundtrack ini. Ya, dan kita akan mulai menebak soundtracknya. Tebak soundtrack. Kira-kira ini dari game apa? Tumuk, silakan tumuk.
Betul. Selamat. Silakan ambil hadiahnya. Wow. Dapat. Oke, pemirsa. Ini dia akhirnya Lucky Press kita keluar lagi ya, sebuah jam tangan raksasa senilai Rp20.000. Oke, sekarang kita akan bermain lagi. Tebak soundtrack yang kedua. Ini soundtracknya pendek ya, harus kalian tebak. Yo, apakah ada yang sudah tahu? Oke, tumuk lagi. GTA San Andreas. Ya, bagian musiknya apa? Mission Complete. Mission Complete, betul. Mission Complete. Atau mission selesai. Sukses kalau kamu berhasil menjalankan misi tanpa tanpa modal. Oke. Sekarang kita akan masuk ke tebak soundtrack yang ketiga dengan nilai 20 poin. Tapi sebelumnya saya mau ingetin dulu, kalian ini kenapa Aming Buan, Aming itu kakak adik yang bisa jawab. Saya gak ngerti nih kayaknya nih. Gak hafal banget soundtracknya, gak pernah gue pake. Sekalinya denger juga ya gak diperhatiin juga. Waduh, parah banget. Parah banget sih kalian. Oke, yaudah, kalau begitu ya kita akan bermain di tebak soundtrack yang ketiga, ini dia. Rocky road, no obstacle for this bike at all. Downhill extravaganza, I will not fall. I move faster than you do in your car. Even in the rain, that's what goggles are for. To me, landing a trick is like when you ball. You dunk it, win the game and stand tall. But I land tricks with no hands at all. And if love... Tunggu, apakah kamu sudah tahu? Downhill bagian gameplay. Downhill bagian? Gameplay. Betul. Babi yang sadaran demikian, bahwa kedua ini berakhir begitu saja. Dan mari kita lihat skornya. Ya, kalian lihat skornya. Gila, 60 poin disabet semua oleh Tumuk. B 20, A masih 10. A itu Aming 1, B Aming 2, C Tumuk. Pemirsa, jangan kemana-mana karena masih ada satu babak lagi. Itulah tebak platform game. Nah, ini cukup sulit karena tidak semua orang tahu ya di pertandingan ini. Bahkan berantas sekalipun belum ada yang tahu. Ya, tapi nggak apa-apa. Ya, penonton nggak tahu juga kebangetan. Jadi sportif permainannya. Kita akan kembali setelah yang berikut ini. Ya, pemirsa, kembali lagi di Checkout Fastmart. New concept karena dulunya kita bermain 15 pertanyaan dan pertanyaan itu random dulu ya. Dan poinnya pun 10 10 10 10. Sekarang kita bermain dengan konsep baru, ada tebak judul game, tebak soundtrack dan tebak platform game. Dan inilah babak yang ketiga, yaitu dalam tebak soundtrack. Bukannya di babak tebak platform game. Ya, hadiahnya semen dulu. Ini keluar jelas skornya. Ya, ya kan? Kalian lihat ya, A 10, B 20, C 60. Sekarang poinnya bertambah. Kalau sampai tidak tahu itu kebangetan sekali. Poinnya akan kalian menangkan 30. Ya, setiap jawabannya betul. Oke? Berlipat terus. Ya, tebak platform game yang pertama. Oke, platform game yang pertama. Ya. Game Def Jam Fight for New York dirilis untuk PlayStation ke berapa? Def Jam Fight for NY. Oke, Tomok silakan. PS1. Salah. Nice sekali. Oke, Aming 2. PlayStation 3. Salah. Jangan injakkan badanmu, tekan bel.
Ini PlayStation 2. Betul, betul sekali. PlayStation 2 Legend Fighter NG ya. Oke, kita masuk ke babak tebak soundtrack yang tebak soundtrack mulu. Tebak platform game yang kedua. Oke. Tebak. Game Spider-Man. Ya, Spider-Man. Saya bilangnya Spider-Man saja ya. Kan ada macam-macam tuh Spider-Man 1 2 3. Nah, ini yang saya minta tebak adalah game Spider-Man pertama dirilis di PlayStation yang keberapa? Kalau saya nanya PlayStation berapa, jadi sebut angka ya. Hanya dengan menyebut angka saja kalian harusnya sudah tahu. Oke, silakan Ami Wan. PlayStation 1. Betul. Betul sekali, PlayStation 1 atau PS1. Oke. Mari kita lihat sebentar lagi akan sangat ketahuan siapa yang akan menangkan kali ini, karena Amiguan dan Tumu skornya beda tipis. Ya, sebisa mungkin Amin tuh ya paling tidak punya 3 poin, karena poin ini meskipun kamu kalah, kalian kamu akan mau pulang uang tunai yang dikalikan 10.000. Oke. Pemenang jelas. Nanti ada plakat ini. Nah, kalian lihat nih plakatnya. Nah, ini plakat hadiah simbolis untuk kalian yang berhasil memenangkan game quiz jackpot PS4 kali ini. Oke. Tebak platform game yang ketiga. Game Crash Team Racing Nitro Fuel dirilis di PS berapa? Oke. Amin tuh akhirnya jauh juga nih. Amin 5 4. PS4. PS4 betul. Betul sekali. Dengan demikian babak ini berakhir. Dan segera kita tentukan siapakah yang akan membawa pulang 1 unit PS4 senilai 7 juta rupiah. Dan dia adalah, ternyata yang menang Amin Wan. Selamat Amin Wan. Sini gabung semuanya, sini gabung. Selamat untuk Amin Wan, 7 juta rupiah PS4 baru, PS4 Pro lagi. Aduh, gila. Oke, Pak Mirsa, ini dia hadiah simbolis untuk Amin Wan. Dan Amin Wan juga mendapatkan uang tunai 700.000, untuk Amin Tu 500.000 rupiah, dan ya, Tumuk mendapatkan 600.000 rupiah. Pak Mirsa, kita akan jumpa lagi minggu depan tanggal 8 di Alibasa Network bersama saya Diki John dan teman-teman miniatur semuanya. Kita akan pamit ya, sampai jumpa lagi di acara Quiz Jackpot PS4. Bye bye.